Naikkan harga kagak, nggak ada naikkan harga. Tapi kalau peringkat pengisi banyak. Terjadi ada kenaikan permintaan ya? Iya benar. Permintaan. Nah biasanya bang, kalau kenaikan permintaan sendiri nih, udah sejak kapan adanya mulai naiknya sendiri? Udah ada seminggu lah. Berarti seminggu ini ya? Iya, yang waktu COVID naik juga sini. Juga ngaruh juga cuaca. Biasanya bang, rata-rata nih biasanya kalau sebelum ada kenaikan permintaan, paling berapa sih sehari ini itu biasanya? Sehari itu bisa ada berapa orang? Harga sampai pengisian aja, pengisiannya biasanya buat 10 kali, belum hari ini bisa 30. Dalam sehari itu bisa 30, itu waktu hari biasa? Hari ini doang. Kalau hari biasa sendiri bisa 10 master. Terus biasanya motor jarang, ini bayangkan pakai motor orang isi. Biasanya permintaan itu dari puskesmas, rumah sakit atau gimana bang? Orang lain, orang baru semuanya. Orang baru semua? Orang baru? Iya, orang baru. Tapi banyak kan mereka ada yang dari rumah sakit juga? Iya, atau gimana? Kalau rumah sakit, dia nggak boleh diizinin menyewa ini, dia menyewa tabung kecil. Oh. Boleh izinin tabung gede nih, nggak boleh. Bacanya tabung kecil gitu ya? Iya, satu kubik. Tapi abang nyedain juga tuh gimana bang tabung kecil? Sewain. Oh, disewain. Sewain juga. Itu tapi yang di rumah sakit. Kalau rumah sakit enggak. Rumah sakit enggak boleh. Enggak boleh di sini rumah sakit. Harus tabung yang kecil itu ya. Iya, benar. Ukuran ini ya. Oh, berarti abang nyedain juga ya, bang? Nyewain juga ya. Nyewain juga yang tabung kecil. Nah, tanggapan abang sendiri, bang, terkait banyak permintaan tabung gas oksigen sendiri gimana, bang? Banyak. Kendalanya kendalanya pada datang semuanya, jadi nggak ada kesabaran gitu, pada jarak pendek. Tapi persediaan gasnya sendiri aman ya bang? Aman. Ini, bang. Aman.